tujuan kami mengadakan sidang media adalah untuk memberitahu kepada masyarakat di sekitar Kuala Lumpur bahawa kita sedang melancarkan operasi lampu isyarat merah dan juga nombor pendaftaran yang tidak mengikut spek. Jadi seluruh Malaysia kita telah lancarkan operasi ini bermula pada 15 hari bulan. 15 hari bulan 12 dan kita akan teruskan operasi ini sehingga mungkin 31 bulan hingga Jun tahun lah. Jadi sehingga kini bermula pada 15 hari bulan sehingga kini kita telah berjaya mengeluarkan saman sebanyak 282 saman ke atas pemandu UNCAR lampu isyarat merah dan nama pelik pula yang tidak mengikut spek adalah sebanyak 149 saman yang kita telah keluarkan. Jadi kita menasihati orang ramai supaya mematuhi isyarat lampu isyarat merah dan juga nombor plate, nombor pendaftaran. Jika tidak, kita akan mengambil tindakan tegas dari masa ke semasa.